Kami dalam kunjungan kebajikan ke rumah Abang Azmi ni yang menderita sakit buah pinggang orang kali, dialisis setelah 7 bulan. Rumah yang dia diami ini dengan 7 orang anak dengan isteri, 9 orang mendiami rumah yang pada saya amat daif lah, sebab 2 bilik saja. Anak sulung sedang menghadapi perasaan. Jadi kehadiran kami adalah untuk menyampaikan sedikit sumbangan dan juga bantuan daripada saya mewakili Adun Manjoy, Tuan Haji Asmur B. Haji Asmuni, dan juga saya bawa penghulu ini untuk dipanjangkan agar Abang Azmi ini mendapat bantuan yang sewajarnya. Dan inilah yang perlu kita ketengahkan, isu-isu masyarakat yang perlu diberi perhatian. InsyaAllah saya cuba yang terbaik supaya keluarga Azmi ini dapat dipindahkan rumah yang lebih selesa demi kepentingan anak-anak beliau. Bagi ayam untuk dialisis. Anak kecil ini berumur 13 tahun. Malamnya terpaksa bekerja di kedai makan berhampiran kampung ni dengan pendapatan harian RM40. Kalau dengar dia cakap tadi, saya tanya duit itu untuk dibelanjakan kepada siapa? Duit itu untuk menampung kos dialisis bapaknya. Seorang anak yang sangat bertanggungjawab dalam usia yang sangat muda ni. Doakan dia berjaya dalam kehidupan dia sebagai insan yang berguna.